Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum solat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar memulakan kehidupan di pagi-pagi hari dengan tunduk dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melakukan solat sunat sebelum solat subuh. Ganjarannya adalah terlalu besar. Rasulullah mengumpamakan ianya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Seakan-akan Rasulullah memberitahu bahawa sekiranya kita berjaya melakukan solat sunat dua rakaat sebelum solat subuh, kita adalah orang yang kaya, lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia ini. Walaupun harta kita tidak seberapa, tetapi kita dapat gunakannya untuk menyembah Allah di pagi-pagi hari. Kita adalah orang yang kuat, lebih kuat daripada orang yang paling kuat di dunia ini. Walaupun tenaga kita tidak seberapa, kesihatan kita tidak seberapa, tetapi syukur kita dapat gunakannya untuk beribadah pada Allah di pagi-pagi hari ini. Kita adalah orang yang hebat, lebih hebat daripada orang yang paling hebat di dunia ini. Walaupun mereka mampu menjejak kaki ke kutub utara, mungkin mereka mampu berlari, berjalan, berenang beratus kilometer, tetapi malang, mereka tidak mampu untuk berjalan ke masjid dan surau di pagi-pagi hari, sedangkan jaraknya hanyalah beberapa kilometer sahaja. Oleh itu, ya Allah, di pagi-pagi hari ini, di dalam solat subuhku ini, aku mohon padamu. Rabbi ghafirli warhamni wajbulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosaku. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, berilah kepadaku kekuatan. Ya Allah, bangunkanlah semangat dalamanku. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran dan kejayaan. Ya Allah, berilah kepadaku kesihatan tubuh badan. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan dan kesilapanku sepanjang aku melakukan pekerjaan seharian.